Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, fenomena atau saat sekarang ini sedang trending acara musik yang disiarkan banyak pihak. Nah, ini konten daripada Alibata itu mengandung hikmah yang luar biasa besar bagus. Pertama, hikmahnya adalah agar kita itu manusia mau belajar dari Alibata ya, sehingga kita bisa belajar ngaji, bukan hanya belajar musik. Itu yang utama, agar kita apa, bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah dari munculnya Alibata ini, fenomena Alibata ini di khususnya di Indonesia, di dunia ini ya. Jadi kita harus ambil hikmah pelajaran dari munculnya sesuatu itu, ada apa, Allah menghendaki apa. Jadi Allah menghendaki kita belajar ngaji ya, maka dimunculkanlah ya fenomena Alibata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimunculkan, ditenarkan agar orang berpikir dan mau belajar ngaji untuk bekal akhirat, untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, hingga insya Allah bisa bahagia fid dini wa dunia wal akhirat.